tak kita ambil kematian sedangkan barang orang mati, sedangkan pewaris akan tuntut. Hak ambil itu bukan pewaris. Tak boleh. Kena faham. Pewaris ni apa? Nampak? Orang yang mewarisi. Apa makna mewarisi? Orang yang halal mengambil harta orang lain. Itu panggil pewaris. Contoh kita ayah. Kalau kita mati, siapa halal ambil harta kita menjadi harta dia? Ada 4 golongan. Kalau semua orang ada, 4 saja dapat ambil harta kita. Isteri kita, mak kita, ayah kita, anak kita. 4 orang ni tak haram ambil. Kita mati, isteri kita ambil. 1/8 kita ada anak. Mak ayah kita ambil 1/6. Bakinya anak kita ambil 4 golongan. Ini orang panggil pewaris. Atau dia ni anak puang seorang dia ada. Contoh, tak ada dah sebatang kara. Dia ada anak puang dia seorang. Neh, orang lelaki ni. Dia pun mati. Maka siapa yang akan dapat hartanya secara halal? Anak perempuan tu lah, dapat separuh. Baitul mal separuh. Jadi anak perempuan ni orang panggil pewaris. Orang yang dapat mengambil harta orang mati dengan jalan halal menjadi harta dia pula. Kalau tanah orang mati, jadi tanah dia. Kereta orang mati, jadi kereta dia. Mah orang mati, jadi mah dia. Itu panggil pewaris. Ni orang bukan pewaris dia ambil harta. Tak boleh. Dia kena pewaris beri masa bagi. Faham tak? Dia tidak waris. Tapi masa orang bagi saka, dia mari. Dia tak tahu bagi saka. Atau dia tahu, dia terpengar tetel kau. Mana tahu takut dapat sikit. Tak, dia dengar seorang. Jadi kata yang boleh ni boleh 1.8 juta. Atau boleh 2-3.6 juta. Anak lelaki. Tak, atau boleh 4 juta. Dapat puas hati belaka? Betul belaka? Betul belaka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh juta-juta. Tak, alhamdulillah berapa? Nah, tiba-tiba ada pot dara seorang situ. Dah, pot long mana pot long? Siang pot long. Tak boleh benda. Tak apalah. Kita wi lah bagian kita. Aku mana ke ni? Kita pakat wi sikit-sikit seorang. Wi 5 riyal seorang ke Polong. Dah. 6 orang boleh 30 riyal. Faham tak lagi? Dengar Polong nyak ke boleh 40 ribu. Kenapa dia kata betul wah punya anak saudara. 40 riyal wi kaku. Tahu tak? Ada tak orang perangai gitu? Ada. Kalau dia mari bukan nak makan saka. Tiba-tiba dia ada. Kita hadiah lah. Dengan jumlah yang agak-agak lah. Faham tak lagi? Kalau kita boleh 40 ribu, biarlah orang 1,000 setengah. Tak, dia tak boleh makan saka. Nah, dia ada cokoh, dia ambil 1,000 setengah. Tak, 15 riyal. Dia tak boleh kira orang jenis beraluh lah tu. Nah, jenis beraluh, jangan. Kita murah, Allah murah lagi dengan kita. Nah, murah lagi, murah lagi. Orang buat uduh, kita slow, buat baik. Orang taci maki, kita buat diam. Pahala dapat, tambah pula. Lebih lagi rezeki kita di masa akan datang. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.